Bertempat di rumah dinasnya, Gubernur Jambi Fahri Umar menghadiri pelantikan pengurus Gerakan Nasional Pecinta Pariwisata. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jambi periode 2020-2024 yang diketuai oleh Astina Devi. Gubernur Fahri mengharapkan GNP Pari dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi melalui meningkatkan kualitas pariwisata yang ada di Provinsi Jambi. Pada pelantikan ini, Gubernur Fahri menerima selempang sebagai tanda tokoh pariwisata GNP Pari di Provinsi Jambi. Setelah pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan seminar pariwisata yang diikuti oleh seluruh anggota GNP Pari. Turut hadir pada kegiatan ini Wakapolda Jambi, Ketua Umum GNP Pari, dan para tamu undangan. Gubernur Jambi Fahri Umar juga berharap dengan adanya GNP Pari bisa bersama mengembangkan pariwisata, mengingat Provinsi Jambi merupakan daerah yang memiliki sejarah dan berbagai budaya. Selain itu, dirinya mengingatkan kepada pengurus yang baru untuk tidak menyia-nyiakan amanah yang telah diberikan. Dengan ada GNP Pari untuk bisa bersama-sama kembangkan pariwisata di Provinsi Jambi. Apalagi Jambi merupakan daerah sejarah dan budaya. Nah, dan bagi yang lebih penting lagi, saya berharap pengurus Gapari bisa lebih eksis untuk kembangkan pariwisata. Azam Asmi, Jambi TV.